Malaysia International Automotive and Parts Expo MIAPEX 2019 membuka tirainya hari ini dengan penyertaan lebih 300 syarikat berkaitan automotif dari 6 buah negara termasuk dari China, Korea Selatan, Thailand dan India. Ia dilihat mampu meningkatkan kerjasama antarabangsa antara pemain-pemain industri automotif sekaligus memanfaatkan industri automotif tempatan. Menurut pengarah eksekutif Motor Nation Matahari Lee, tahap kebolehpasaran produk-produk keluaran syarikat tempatan adalah tinggi, namun ia masih belum berpeluang untuk menembusi pasaran global. Kita buat program ni memang untuk membantu local business untuk boleh grow kepada international punya market. Sebab itu kita bekerjasama dengan Ministry of Entrepreneur Development, kita kerja dengan MIDA untuk cuba cara-cara yang different sikit untuk mempromotkan ini produk-produk Malaysia dan produk-produk services-services dari Malaysia ni. Tambahnya, menerusi expo ini, syarikat tempatan juga berpeluang menjadi pembekal kepada syarikat-syarikat automotif antarabangsa. Kita punya auto show ni, kita fokus kepada produk-produk yang support automotif manufacturer yang besar. So, katakan kalau you ada produk yang baru, if you are considered dalam SME punya kategori, show ini adalah perfect untuk you. Kerana kita ada satu series program untuk for business matching, business networking dengan distribution line juga sekali. Dalam pada itu, pempamer antarabangsa yang ditemui turut tidak melepaskan peluang untuk mengembangkan pasaran mereka di Malaysia melalui expo tahunan ini. This is my first time to come to Malaysia. I hope I can introduce the product to everybody, but I hope maybe a major agent or somebody can help me to do this business. Actually, we have a distributor in here. Mainly we focus on online business. Yeah, but this exhibition, I expect to see more agents who can make in the wholesale market. Yeah. Malaysia International Automotive and Parts Expo MIAPEX 19 diadakan di Pusat Pameran dan Convention Antarabangsa MINDS MIECC. Pameran ini akan berlangsung selama 4 hari bermula hari ini hingga 27 Oktober.